Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di pinggir masjid ya. Ini Masjid Jami. Dan kita akan menunggu kereta api yang melintas di area ini. Kira-kira kereta apa yang akan melintas? Kita akan menunggu. Simak terus videonya, teman-teman. Ini di siang harinya, tepatnya pukul 12:30 lah kurang lebih, 2 jam 12 lebih 30 menit. Kita akan tunggu kereta api yang melintas di area ini. Kira-kira kereta apa yang akan melintas? Ini lupa lagi saya tempatnya. Itu ke arah stasiun Padalarang. Dan ini ke arah stasiun Gado Bangkong, teman-teman. Jadi kita akan saksikan kereta dari mana dulu nih datangnya, apa dari stasiun Padalarang arahnya, apa dari stasiun Gado Bangkong. Jadi terus saksikan, kita akan tunggu kereta api melintas di area ini, teman-teman. Dan ini adalah kereta cepat ya. Ini kereta cepat Jakarta Bandung. Kita akan tunggu terus kereta melintas di arah ini, teman-teman. Sebentar lagi kereta akan melintas di area ini untuk tujuan akhir, untuk tujuan ke arah timur ya. Ya, kereta akan segera melintas di area ini. Kira-kira kereta apa nih? Kereta melintas langsung di area ini. Saksikan. Oh, ini ada komuter lain Bandung Raya untuk tujuan akhir stasiun Cicalengka, teman-teman. Selamat jalan, selamat sampai tujuan untuk KA Komuterline Bandung Raya, tujuan akhir stasiun Cicalengka. Dan selanjutnya ada KA apa nih? Kereta dari arah barat. Nah, ada KA Serayu, teman-teman, dari arah barat menuju arah timur. Selamat jalan, selamat sampai tujuan untuk KA Serayu tujuan akhir Purwokerto. Dan kita akan tunggu kereta selanjutnya diberangkatkan dari stasiun Gado Bangkong. Semboyan 35 sudah dibunyikan di stasiun Gado Bangkong dari arah timur untuk menuju arah barat. Nah, ini untuk menuju arah barat stasiun Padalarang. Kira-kira kereta apa ya? Kemungkinan kereta komuter lain Bandung Raya lagi, teman-teman.
Jadi yang bakalan melintas adalah KA Komuter Line Bandung Raya, diberangkatkan dari stasiun Gado Bangkong. Dan barusan kereta cepat Jakarta Bandung melintas ya, cuman gak kelihatan sih, cuman suaranya doang. Nah, semboyan 35 sudah bunyi dari arah timur. Nah, KA Komuter Line. Nah, 201. Lokomotifnya pakai CC 201 teman-teman. KA Komuter Line Bandung Raya sudah melintas untuk tujuan stasiun Padalarang teman-teman. Ini cuacanya sangat panas teman-teman tuh. Kereta apa nih? Dari arah timur ada KA Serayu teman-teman. KA Serayu teman-teman. KA Serayu sudah melintas di area ini untuk tujuan akhir stasiun Jakarta teman-teman. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Dan ini jalannya jalan Ciharas khas ya, atau juga bisa disebut jalan sumur bor teman-teman. Nah, ini yang ada perlintasan tapi tanpa palang pintu ya, cuman dijaga oleh warga teman-teman. Nah, kira-kira kereta apa lagi yang melintas ya teman-teman, kita akan tunggu. Kereta cepat di atas nih. Kereta selanjutnya dari arah barat menuju arah timur. Nah, kereta apa ya? Wah, semboyan 35. Komuter Line Bandung Raya. Nah, Komuter Line Bandung Raya sudah melintas di area ini. Mungkin ini video penutup saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.